Kita celang gue Chris, kita celang GSL guys. Sekarang gue akan react dari requestan teman-teman dari DM Instagram nih guys. Nah, ini Woods, judulnya Chaser. Ini udah lama nih guys, 12 Oktober 2021. Gak lama lah sih, lebay banget sih gue. Tapi pasti masih tahun ini guys, tapi gue telat aja nih, masih bulan kemarin guys ya. Oke guys, ini Woods, judulnya Chaser. Kayaknya gue udah pernah nge-react belum ya Woods? Kayaknya belum nih guys ya. Kayaknya iya belum. Oke guys, sebelum kita mulai, kita dulu guys. Ceplok. Oke guys, seperti biasa gue penasaran ya guys, ini ada apa aja guys di sini guys. Woods, oke, dilisensikan Poklanos Genie Music atas nama Yue Hua Entertainment Korea. Waduh, ini ya kayaknya gue belum pernah ngeriak guys ya Woods guys ya. Jadi gue makin penasaran guys, seperti apa lagunya guys. Kita langsung mulainya guys. 1 2 ceplok. Ceplok, kagak bisa. Nah. Oke. Oke, masih ambience. Suara kebakar guys. Wah, PT bagus. EP ya. EP dikombain sama kayak suara-suara synth gitu. Ada vocal chop juga gue denger guys. Wah. Wah. Asik, musik-musik 80s gitu guys ya. Anjir, bagus banget. Ih, penggunaan reverb plate juga bagus guys. Jadi dimensi vokal tuh depan tapi rada ke belakang, gimana tuh guys? Anjir. Wah, chopnya banyak guys. Ih, rese itu udah build-build. Nih guys. Feelnya bukan bukan drum biasa guys ya, tapi lebih kanan snare guys. Bagus banget sih. Chopnya bagus. Tek tek keren keren. Wih, lagi. Wow. Anjir, vokalnya bagus, guys. Vokalnya bagus, guys. Wow. Ini gue denger-denger kayak produksi-produksi ini, guys, ya Republik Cinta, guys. Ini kayak lagu-lagu Ahmad Dhani, kayak lagu apa? Sudah dead dead do dead do dead gitu, gitar riff gitar guys. Anjir keren, song gitarnya manis banget. Ini gitar take 2 kali guys, ini bukan di copy paste guys, tapi emang take 2 kali, jadi dapat stereo field apa dari gitar itu dapat lagi kayak chief guys. Vokalnya gue suka deh guys, asli. Oh keren. Itu manis ya guys, dead dead di sini, keren keren. Style anak motor gitu ya, wow. Backing vokal juga ngisi banget guys ya, maksudnya setelah vokal lead vokalnya mati masuk backing vokal itu gue suka banget di aransemen seperti itu, apa nggak sangat rapi gitu guys. Itu ada apa upbeat di situ guys, tik tik kayak hi hat cuman di benar-benar ditekan gitu guys, tik tik ya itu sample sih, tik 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 itu gue suka banget, cut through banget di mix. Sound bass scene kayak begini guys, aduh luluh gue. Bass analog digabung sama synth bass ya. Tapi bentuk-bentuk beat yang apa detak jantung gini guys itu nggak pernah gagal sih guys ya, itu kepompa banget kita punya jantung kayak duk 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 ya kan, seperempat diambil snare di 2/4 itu nggak pernah gagal guys, dan hi hat selalu dihitungan n nya guys ya, 1 n 2 n 3 n 4 n, itu enak banget guys. N detailing. Ah, gila, serius nih rapi banget guys. Komposisinya, aransemennya rapi banget. Bagus banget. Oh, reverse lagi. Damn. Damn. Oh,
Di apa? Ih, jarang-jarang gue denger aransemen gue puas gitu, guys. Komplit gitu. Pernah gak sih kalian denger sebuah lagu, guys, ya? Terus kayak, aduh, coba ditambahin ini, coba ditambahin itu. Ya, ini untuk orang si produser sih, guys. Ini menurut gue kayak kayak cukup gitu loh, guys. Gak ada yang kurang, guys. Aduh, ngeheng lagi ya, ampun dah. Nah, itu ada pad yang sembunyi di belakang tuh, guys. Peng peng ngambil ngambil voicing voicing chord di situ, guys. Gila manis sih asli. Coba nih abis ini ke mana lagi nih, guys. Oke, drop ya. Wah, manis. Gue gak tau nih backing vokal diisi sama dia juga apa enggak, guys, tapi ini komposisi bagus banget, voicingnya juga, guys, ya, chord-chordnya. Eh, manis, geraknya manis banget, guys. Keren, guys, asli. Cocok lah ya baju mod pakai kostumnya ke rada bermotor begitu, guys, ya. Musiknya juga yang laki banget gitu, guys. Laki. Asik sih. Riffnya juga bagus, guys, ya. Perpindahan antara masing-masing chord itu dibikin jalan gitu, guys, ya. Ya itu voicing-voicing kayak diatonic major chord sih, guys. Tapi manis banget di sini. Asik. Dadadad. Ini lagu jadi jalannya bagus banget, guys. Woo. Kayak era-era Bon Jovi dong, gak sih, guys? Iya gak sih? Cuman beatnya itu lebih dimodernisasikan gitu loh, guys. Ah. Keren sih. Dapat swag ya, guys. Keren-keren. Asli ini keren. Wow, ini banyak lagunya nih, guys. Ini gue kayaknya gak sabar, gue bakal nge-react juga nih, guys. Tapi yang pasti nih, guys, ini rada baru nih, guys. Ini gue denger Woods, nuansanya beatnya tuh lebih 80s, 90s gitu, guys, ya. Cuman modern banget. Vokalnya itu gue suka banget, guys. Pengambilan backing vokalnya, vokal aransemen lah, guys, ya, semuanya. Ad-lib dan segala macam. Ini musik sebenarnya simple, guys, ya. Cuman permainan-permainan riff-riff gitar tuh yang gimana, cuman diproduksi dengan sound yang bagus banget, guys, dengan beat yang bagus banget, guys. Oke, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out. Bye-bye.